Kitty. Oke teman-teman, aku akan mencoba membeli rumah Hello Kitty dan kita akan top up ya. Kira-kira rumahnya Sakura ini nanti seperti apa ya? Makanya kalian tonton sampai habis ya guys video kali ini. Tapi sebelum mulai jangan lupa like video ini juga dan follow Instagram aku di @aninurhani14. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Tapi by the way kalian jangan lupa follow akun Imotif aku juga ya teman-teman ya. Soalnya biar kita bisa mabar. Nanti aku live streaming deh main di Nemo TV tapi main PKXD juga. Oke, nah sudah di rumahnya Sakura ini guys. Sakura ini masih sedih, kasihan banget dia. Oke guys, sebelum mulai kita membeli sesuatu nih, aku akan ganti dulu mukanya Sakura nih ya. Sakura nih, sebaiknya kamu ganti muka, jangan bersedih dulu ya. Kayaknya kurang gimana gitu kan mau beli rumah guys, jadi kita harus ceria. Nah ini aja matanya. Yang ini aja ya teman-teman. Oke, tinggal rambutnya kita ganti. Kalau gitu rambutnya jangan warna kuning lagi ya guys ya. Aku bikin warna merah aja. Nah, seperti ini. Terus bajunya karena sudah punya uang ya guys ya, koin. Kita beli mana ya? Coba yang memungkinkan yang mana? Yang ini aja kali ya. Atau yang pinky? Ini udah waktu itu. Ah, yang ini aja nih guys, bagus nih. Oke, tinggal celananya aku ganti aja warna hitam. Nah, oke, cukup ya, gak cukup guys, diamond soalnya itu. Oke, kita pakai celana aja kalau gitu ya. Yang ini aja? Ah, yang ini aja lah. Gak nyambung guys, yang ini aja, yang ini. Terus sepatunya yang gratis aja. Ya, gak kelihatan kalau yang ini, ya udah warna hitam aja lah ya. Oke lah teman-teman, cukup segini aja. Oke, kita bayar dulu di keranjang ya guys ya. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia tampilan Sakura nih yang baru. Kita ganti ya rumahnya Sakura nih ya. Sip. Siap-siap guys, aku akan membeli rumah. Nah, ini dia. Wah, iya benar. Ada Hello Kitty House sama iglo. Iglo kan kita sudah pakai. Oh, tadi yang kita masukin ini love house ini loh guys. Yaudah, kalau gitu aku mau Hello Kitty aja ya teman-teman ya. Kita beli Hello Kitty. Oke, siap teman-teman, kita beli. Oh, harganya beda. Oh, mungkin udah plus PPN kali ya guys ya. Oke, sudah aku beli nih guys. Kita lihat apakah rumah Sakura ini akan berubah. Ayo cepet dong loadingnya, aku udah gak sabar. Sudah beli guys, lihat nih. Wah, dapet apa aja. Wow, keren. Banyak banget guys itemnya. Oh my god, banyak banget. Apa ini? Banyak banget guys, kayaknya kita bisa. Oh, dapat baju juga sama roknya. Wah, langsung ganti baju kalau gitu ya guys ya. Dapat tas juga. Wow, tempat tidur juga. Wow, banyak banget guys. No way, keren. Oke. Wah, aku harus kayaknya beli top up diamond juga deh. Sama ini deh guys. Yaudah, kita top up yang mana ya? Yang most populer aja, yang ini ya guys ya. Oke, aku beli yang ini ya guys ya. Untuk nambah koin aku sama diamond aku. Nah, dapet 13.000 guys. Sama 200 diamond. Kalau gitu langsung aja Sakura nih, kamu sudah mempunyai rumah baru. Saatnya kita ganti ya guys ya. Oke, kita ganti kalau gitu teman-teman. Rumahnya jadi Hello Kitty. Asik. Nih guys, rumahnya Sakura nih sudah menjadi Hello Kitty. Ayo. Kalau gitu langsung juga aku mau ganti skin aku ya. Tadi aku sempat dapet items guys. Coba itemsnya ada di sini nggak? Coba kita cari dulu ya. Nah iya bener kan, ada tuh baju Hello Kitty. Terus juga roknya ada kan. Nah ini dia nih guys, aku mau dapet yang dari bawaannya deh. Sepatunya juga ada. Terus berarti face-nya doang nih guys ya. Aku ganti yang cantik aja kalau udah gitu. Yang ini aja, lagi terpesona sama rumahnya. Oke, tinggal rambutnya juga. Rambutnya ada yang baru nggak? Oh nggak dikasih yang ini jadi guys. Nah yang ini ya, tapi nggak usah pakai tas kali ya guys ya. Coba, ah ini apa sih teman-teman? Wah, bukannya Hello Kitty ditutupin Sakura nih. Gak usah ini aja guys. Terus coba kita lihat lagi. Oh pakai kacamata kali biar keren kali ya. Sebentar, aku pakai kacamata tapi warna pink. Asik, yang ini aja guys.
Nah, tas Hello Kitty-nya juga tadi dapat, teman-teman. Yuhu, sudah dapat nih. Asik, Sakura ini sudah ganti. Oke, guys, berarti yang aku beli cuman kacamatanya aja ya. Nah, sudah selesai, teman-teman. Ini dia tampilan Sakura ini dan rumahnya Sakura ini. So, kalau gitu langsung aja kita cobain ini kamar Sakura ini enaknya di lantai 1 apa lantai 2 nih, guys. Aku sih sukanya di lantai 2 aja ya, guys, ya biar nggak diganggu. Yuk, kita ke lantai 2. Di sini apa di sana ya? Atau ini aja nih yang luas ya, guys, ya. Yang luas aja kalau gitu. Oke, coba aku lihat dulu ya, teman-teman ya. Nah, bisa nih, guys, kita bisa pilih-pilih nih, kan aku sudah top up tadi. Oke, kalau gitu kita buatnya apa dulu ya kamarnya Sakura nih ya. Aku lihat-lihat dulu ya, guys, soalnya aku belum tahu nih apa aja nih furniturnya nih. Kalau di Sakura popsnya banyak juga ya, teman-teman. Oke, ini ada tempat duduk, keren banget nih, guys. Oh, tapi jangan taruh di sini dong. Tadi Sakura nih mana, di lantai 2? Oh, jangan yang ini dulu, jangan yang ini dulu. Sebaiknya tadi Sakura nih mana ya? Oh, aku harusnya diganti dulu, guys. Ini lantainya kita ke bawah aja dulu kali ya. Ya udah, kalau gitu kita dekor di lantai 1 dulu ya. Oke, kita di sini dulu. Ada yang masuk. Siapa tuh? Hei, kamu Sarah. Sarah. Siapa kamu? Kenalan dulu lah. Sarah. Ya pergi dia, guys. Ya ampun, dia cuma masuk-masuk doang. Hi, rich girl. Yaudah deh, kalau gitu langsung aja. Hai, coba-coba aku ketawain aja. Ih, dia nggak nyautin Sakura nih dong. Yaudah lah, kita ke lantai 2 aja kalau gitu. Ayo teman-teman, lanjut lagi kalau gitu ya, kita coba. Ada apa nih? Oh, kayak ada pemberitahuan gitu tadi. Oh, mungkin ada pertemanan kali ya. Tadi kalau mau dekornya di mana ya, guys, ya? Aku jadi salah pencet tadi. Mana Sakura nih? Oh, ini kali ya. Nah, ini dia ini, guys. Di rumahnya tekan ya. Tekan tanda rumah ternyata. Oke, kalau gitu coba kita lihat dulu itemsnya, guys, ya. Wah, iya banyak banget, teman-teman. Wah! Ah, ini aja nih tempat tidur aku sudah dapat, guys. Oke, tempat tidurnya kita bawa ke lantai 2 bisa nggak? Oh, ini tapi lantai 1 masa di tembok sih. Ya udah deh, kalau gitu apa boleh buat, teman-teman, kita bikin tempat tidurnya Sakura nih di sini aja deh ya, di lantai 1 kalau gitu. Tapi posisinya ini bisa diarahin ya, guys, ya. Oh iya, bener, bisa diarahin. Oke. Kalau gitu posisinya di sini aja, nggak apa-apa. Terus kita apalagi ya, guys, ya? Kita pakai lemari. Ini lucu juga nih. Tapi nggak apa-apa deh yang itu aja. Apalagi ya, guys, ya? Coba kita lihat-lihat dulu. Oh, ini apanya? Oh, ini buat temboknya, guys. Oh iya. Wah, jadi rame banget ya. Atau yang mana ya, guys, ya? Wih, kayaknya warna hitam ini bagus sih, teman-teman. Atau warna pink polos gini. Yang mana ya, guys, ya? Kalau ini terlalu keramaian gitu loh. Yaudah, ini aja deh. Sip. What? Beli 1000 koin. Oh iya, cukup lah. Aku pikir 1000 diamond, guys. Nah, cukup lah, teman-teman. Oke. Lanjut, kita beli apa lagi? Ini apa, guys? Oh, ini masih item juga nih ya. Wah, seru banget nih, teman-teman. Kita bisa beli yang banyak nih. Oke, cuma sedikit sih itemnya, nggak terlalu banyak sih. Yaudah, kalau gitu di kamarnya Sakura nih kita tambahin apa lagi ya? Oh, TV. Boleh. Yang ini aja nih. Nah, ini aja. Oke, guys, kita taruh di sini mungkin. Kejauhan gak sih, teman-teman? Kejauhan ya, kamarnya terlalu besar. Ya gak sih, guys? Coba ya, aku zoom dulu ya. Di sini aja kali ya? Nggak nyambung banget sih. Aduh, jangan. Harusnya TV tuh di sini. Berarti kamarnya nggak usah terlalu jauh. Lah, kenapa dia jadi ngebalik gitu sih? Oh, salah, guys. Yaudah, taruh di sini. Tapi coba kita puterin. Nah, udah diputerin, guys. Oke. Maaf ya, teman-teman. Aku masih newbie nih. Jadi masih belajar banget. Oke, so
kok dia malah pindah sih? Coba sampai sini dulu. Oke, sudah guys. Terus apa lagi ya? Setelah itu kita beli apa lagi nih? Kamarnya luas banget, teman-teman. Kayaknya aku butuh waktu deh buat ngedekor rumah Hello Kitty-nya Sakurani deh. Oh, atau kita kasih sofa aja. Di sini aja nih sofanya. Buat nonton TV-nya ya. Oke, sudah guys. Abis itu harusnya kita sekat aja kali ya guys ya kamarnya ya. Coba aku lihat dulu. Ini juga nih. Oh, ini juga sofa juga nih. Oh, jangan deh. Tapi itemnya gak terlalu banyak loh guys. Oke. Kita lihat dulu ya. Oh, ini buat kamar mandinya. Oke, kalau kamar mandinya jangan di dalam kali ya, teman-teman ya. Nanti kita cari ruang aja. Ini apa sih, teman-teman? Oh, ini pajangan Hello Kitty. Coba, coba. Ah, sebaiknya ini aku taruhnya di jangan di situ dong. Sini aja kali ini. Gimana ya, guys ya? Atau di tengah sini? Gimana menurut kalian? Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Di sini aja. Oke, guys. Terus apa lagi ya? Udah guys, gini doang paling ya teman-teman ya. Banyak sih sebenarnya itemnya, cuman kayaknya aku harus keliling-keliling dulu ya guys ya. Oke, kalau gitu udah cukup dulu kali teman-teman. Coba kita lihat ya hasilnya. Ayo Sakurani, cepetan kamu turun ke bawah. Apakah yang sudah dikerjakan Sakurani sudah ada barang-barangnya guys? Coba kita ke lantai bawah dulu ya. Nah, bener. Kenapa Hello Kitty-nya jadi terbang gitu guys? Jadi, Hello Kitty, kenapa kamu jadi terbang? Kenapa dia jadi terbang gini guys, bonekanya guys ya? Aduh, lucu banget sih. Nana, coba kita nonton TV. Wih, langsung dapat popcorn dong. Coba nyam 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 nyam. Ayo ayo Sakurani, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Eh, kalau mau duduk gimana sih guys? Kok ini ditekannya nggak bisa sih? Nah, bisa nih. Oke. Oke, abis duduk kayak gini kita sambil makan aja kalau gitu ya. Oh, harus ditekan lagi. Oh, ternyata ini bukan TV, teman-teman. Ternyata ini microwave. Pikir ini TV dong, ternyata ini microwave. Dipikir-pikir kenapa dia ngeluarin jagung meletus ya guys ya. Aduh, Sakurani, Sakurani, kamu udah tukang makan ya. Aku pikir itu TV, ternyata bukan guys, itu membuat di dapur lah. Yaudah-yaudah, kalau gitu kita cobain dulu aja tempat tidurnya ya. Kita cobain, nah kira-kira bisa tertidur juga guys. Yaudahlah guys ya, kayaknya aku harus cari tahu dulu nih itemnya kira-kira apa aja yang mau aku beli. Soalnya tadi aku udah sempet top up juga untuk rumah Hello Kitty-nya karena ini rumah baru, tadi atas ada tulisan new-nya. Terus aku juga udah top up diamond sama koinnya juga guys. Kira-kira menurut kalian rumahnya Hello Kitty-nya mau dibuat apa nih, di lantai 1 atau di lantai 2-nya? Bantu komen ya guys ya, biar nanti kita sama-sama dekor. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel aku, yang channel Aning Ngegame, dan channel yang ini ya guys ya. Kalau gitu sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.